Informasi pertama, Saudara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut karakter pemimpin yang baik tidak hanya sekadar berbicara atau mengomel. Seperti halnya Jokowi, Prabowo menganjurkan agar rakyat tidak boleh salah memilih pemimpin. Saat konsolidasi dengan kader Partai Gerindra, Prabowo menekankan pemimpin harus setia kepada rakyat. Selain memuji Jokowi, Prabowo juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Memperbaiki kehidupan rakyat tidak hanya dengan ngomong-ngomong saja. Hanya dengan ngomel-ngomel saja. Tidak hanya dengan menghujat-hujat saja. Tapi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan masyarakat dan rakyat kita, kita harus mau untuk tekan tugas dan kewajiban sebagai warga negara. Kita harus melaksanakan kedaulatan rakyat, bahwa nasib bangsa kita berada di tangan rakyat. Kalau rakyat salah memilih wakil-wakilnya, salah memilih pemimpin-pemimpinnya, jangan salahkan siapa-siapa kalau nasib anak dan cucu kita tidak baik.